Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Bude Wiwi. Bosen dengan olahan ayam yang itu-itu aja? Yuk, kita variasikan ayam dengan menu sambal ijo seperti ini yang enaknya tiada tara. Dijamin setelah membuat menu ini akan teringat terus dan akan ketagihan untuk membuat lagi. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita buat bersama-sama. Yang pertama, ini saya sudah ungkep ayam ya. Maaf tadi nggak kerekot, saya ungkep hanya dengan bumbu instan aja. Biarkan kita aduk-aduk dan biarkan hingga air menyusut ke dalam daging ayam. Saya pakai sayap ini teman-teman karena keluarga suka banget sama sayap. Nah, sudah diungkep, kita goreng ayamnya. Goreng sampai matang berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik untuk supaya matang sempurna. Oke, setelah matang kita angkat dan kita tiriskan. Oke, teman-teman, kita persiapkan untuk membuat sambal ijonya. Siapkan air, masukkan cabai hijau, tomat hijau, bawang, bawang merah ya, ini bawang putih, dan cabai rawit. Untuk tingkat kepedasannya, silakan disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Oke, setelah matang, kita menghaluskan semua bahannya. Saya menghaluskan dengan chopper ya, teman-teman boleh pakai manual ataupun blender. Kemudian panaskan minyak, kita tumis sambal yang sudah kita haluskan tadi. Aduk-aduk supaya matang merata ya. Kemudian kita masukkan kaldu bubuk, penyedap rasa, dan garam. Gula jangan lupa ya. Kemudian kita aduk lagi. Oke, sepertinya kurang lebar. Saya ganti wajan, teman-teman. Saya pakai wajan yang lebih besar. Kemudian kita masukkan ayamnya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Oke, sepertinya cukup. Matikan kompor dan siap sajikan. Ayam sambal ijo ini asli enak banget, super enak teman-teman. Rasanya juara banget, ngabisin nasi dan pasti bikin ketagihan untuk buat lagi. Oke, selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam sambal ijo.